السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله la nabiyya wa la rasula ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini. Kita bersama kembali di program Mutiara Pagi Radio GIC, di mana di program ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji kitab suci Al-Quran lewat tilawah terjemah dan tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita. Kita masih di surat Al-A'raf di ayat yang ke-31 terakhir kita Sampai di ayat tersebut, insya Allah kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita, mulai dari ayat yang ke-32, insya Allah, hingga ayat yang ke-37. Silakan, Anda bisa menyiapkan mushaf Al-Qurannya di tempat Anda masing-masing untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan pagi hari ini serta sama-sama nanti mengkaji terjemah dan tafsirnya. Baik, kita langsung akan mulai dan buka kajian kita dengan tilawah surat Al-A'raf dari ayat yang ke-32. <tuh> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فاذا جاءت أجلهم <تجال> لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون <تصفيق> 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 يا بني آدم إم ما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ الحمد لله demikian surat al-a'raf dari Ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatat tilawah dan simakan kita tersebut sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Ya Robbal 'alamin, kemudian mari kita. Uh, masuk untuk uh, menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak. Kita mulai dari ayat yang ke-32: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadih. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadih. Siapakah yang berani mengharamkan Perhiasan-perhiasan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya, risk dan juga siapa yang berani mengharamkan rizki atau rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kul katakan wahai Nabi kepada mereka ia lalil ladina amanu fil hayati dunya bahwa perhiasan-perhiasan tersebut serta rezeki-rezeki yang baik tersebut merupakan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia ini khalisatan yaumal qiyamah terkhusus lagi di hari kiamat kadzalika nufassilul ayati liqaumi demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang mengetahui. Al-Alamah Ibn Kathir rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsirnya, Yaqulu ta'ala raddan ala man harrama say'an minal ma'akil awil masharib awil malabis min tilqai nafsihi min gairi sar'in minallah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas membantah sikap dan perbuatan orang-orang yang mengharamkan sesuatu berupa kenikmatan-kenikmatan Allah, baik itu makanan minuman pakaian atau kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan yang lainnya diharamkan olehnya berdasarkan hawa nafsunya keinginannya sendiri min ghairi syar'in minallah tanpa ada landasan syariat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah katakan di ayat ini kul, katakan Allah perintahkan kepada siapa? kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada audiensnya yaitu umatnya. Dan Nabi Muhammad audiensnya itu kan seluruh umat manusia. Mukhotobnya itu seluruh umat manusia. Katakan wahai Nabi liha ula kepada mereka semua. Al-Mushrikin khususnya orang-orang musyrik. Al-Ladina yuharrimuna ma yuharrimuna biara'ihimul fasidah. orang-orang musyrik yang mereka mengharamkan sesuatu atas dasar ya pendapat mereka yang rusak pemikiran-pemikiran mereka yang ke keliru ya tentu ayat ini memang berkaitan dengan Ayat sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah sikap orang-orang musyrik, di mana mereka mengatakan, "Kami melakukan ini karena nenek moyang kami melakukan ini, dan kami melakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kami untuk melakukan ini." dan perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang pahis, perbuatan yang jelek. Allah bantah. Allah tidak pernah memerintahkan hamba-hambanya untuk melakukan perbuatan yang pahis, perbuatan yang jelek. Nah, kemarin kita baca tafsirnya apa yang dimaksud di dalam ayat tersebut perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang kemudian mereka mengklaim ini telah dicontohkan oleh nenek moyang mereka bahkan Allah memerintahkannya. Kemarin kita baca asbab nuzulnya adalah bahwa mereka ketika melakukan tawaf di Ka'bah mereka melakukannya dalam keadaan telanjang tidak mengenakan pakaian, tidak pakai sendal, tidak pakai baju telanjang. Ya, mereka mengatakan ini adalah syariat nenek moyang mereka. Bahkan mereka mengklaim ini diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah bantah. Wallahu la ya'muru inna la ya'muru bil ya di ayat yang ke-27 di dalam surat Al-A'raf ini. Ya. Wa idza fa'alu qalu 'alaiha aba'ana wallahu amarna Dan jika mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata kami dapati nenek moyang kami melakukan perbuatan ini dan Allah perintahkan kami untuk melakukan ini. Allah katakan in kul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan wahai Muhammad pada mereka bahwa sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji seperti seperti itu. Dan asbab nuzul daripada ayat ini bahwa yang dimaksud perbuatan keji di situ adalah mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Ya, Nah ayat ini masih berkaitan dengan ayat tersebut Allah katakan dan perintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kul katakan wahai nabi kepada mereka orang-orang musyrik khususnya dan tentunya kepada siapa saja yang bersikap seperti sikap mereka yaitu mengharamkan sesuatu tanpa landasan syariat ya. Kenapa mereka mengharamkan pakaian mereka ketika mereka sedang tawaf? Gitu ya. Kenapa mereka telanjang bulat gitu ya? Nah, Allah katakan di dalam ayat ini membantah sikap mereka tersebut. Ya? Man Allah. Siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah? Itu kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Wa dan kebaikan-kebaikan yang berupa rizki Allah subhanahu wa ta'ala baik itu makanan, minuman, pakaian dan yang lainnya ya kenapa diharamkan? Sedangkan Allah telah ciptakan itu semua dan karuniakan itu semua untuk hamba-hambanya, khususnya hamba-hambanya yang beriman di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Ya, seperti itu. Nah, jadi, tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta kemahal lemah lembutannya kepada hamba-hambanya diberikan rizki dari bumi dan dari langit untuk mereka melaksanakan atau melangsungkan hidupnya itu ya semuanya li ibadih kepada hamba-hambanya ya Nah, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kenikmatan-kenikmatan tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut, telah Allah berikan untuk hamba-hambanya. Pertama, Allah sebutkan secara umum, hamba-hambanya, ya, semuanya, seluruh makhluknya, gitu ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala khususkan orang-orang yang beriman. Ya. Allah tegaskan, Kul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisotan yaumal kiamah. Ya. Jadi, kenikmatan-kenikmatan tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan khusus untuk orang-orang yang beriman. Di dalam kehidupan ini kehidupan dunia wabil khusus di kehidupan akhirat. Gitu ya. Artinya seluruh kenikmatan yang ada di alam semesta ini sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman artinya numpang aja gitu ya bersyukurlah ada orang-orang yang beriman. Kalau nggak ada orang yang beriman, mungkin Allah tidak akan ciptakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak ini. Gitu ya. Itu di dunia. Di akhirat tentu sudah pasti kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, dari rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, cuma akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Ya, karena di akhirat, orang-orang yang tidak beriman tidak akan merasakan rezeki-rezeki yang Allah ciptakan di sana. Ya, mereka tidak bisa minum air seperti airnya orang-orang yang beriman. Mereka tidak bisa bernaung di bawah naungannya orang-orang yang beriman. Mereka tidak bisa mengenakan pakaian seperti pakaiannya orang-orang yang beriman. Tapi kalau di dunia ini, ya kan sama. Udara yang kita hirup ya sama. Mau beriman, tidak beriman, sama. Air yang kita minum, makanan yang kita makan, ya sama ya. Jenisnya. Ya, tapi sebenarnya di dunia ini kenikmatan-kenikmatan itu Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang tidak beriman ya, numpang aja gitu ya. Tidak Allah berikan untuk mereka. Sebenarnya tidak Allah berikan untuk mereka, tidak Allah ciptakan untuk mereka. Allah ciptakan untuk orang-orang yang beriman. Adapun di surga nanti kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak bisa lagi digunakan bersama-sama lagi khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu di dalam tafsirnya sebuah riwayat yang sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma, beliau berkata, kanat Quraisy yatufuna bil baiti wahum uratan, wayasfaruna wayasfakuna. dahulu orang-orang Quraisy, mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat, sambil berteriak-teriak sambil bertepuk tangan. Fa'anzalallahu maka kemudian Allah turunkan ayat ini kul man harrama zinatallahi ibadi ya fa'amaru Allah perintahkan di dalam ayat ini agar mereka mengenakan pakaian gitu ya ya pakaian yang dimaksud di sini ya pakaian ihram gitu ya kalau syariat kita nggak tahu dulu syariat di masa Nabi Ibrahim seperti apa? Apakah juga sama seperti syariat kita ketika tawaf kita kan hanya mengenakan pakaian ihram, itu pakaian yang tidak berjahit. Yang tidak dijahit gitu hanya kain yang kita lipat-lipat menutupi apa namanya? aurat kita gitu ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebuah hadis yang sampai kepada Abdullah beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la ahada agyaru minallah tidak ada seorang pun tidak ada satu pun yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala ahada ahabbu ilaihi al-madhi ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Dan tidak ada Satupun pun yang lebih mencintai di pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tentu di sini disampaikan di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pencemburu. Maksudnya adalah cemburu kalau syariat-syariatnya dilanggar. Allah itu nggak bisa kalau kata bahasa gampangnya itu nggak bisa ngeliat ada pelanggaran gitu kalau ada sesuatu yang dilanggar nggak bisa diem harus dihentikan begitu maksudnya seperti itu maksud dari kalimat pencemburu gitu cemburu itu kan apa namanya nggak nggak bisa diduakan kalau bahasa apa namanya eh uh, kitanya seperti itu ya cemburu kalau melihat istri kita diganggu oleh orang lain seperti itu. Maksudnya Allah cemburu di sini adalah Allah cemburu jika syariatnya dilanggar. Olehnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nah, maksudnya tidak ada satupun perbuatan keji kecuali telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tidak akan ditoleransi oleh syariat agama. Setiap perbuatan perbuatan keji. Nah, ini kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang ini termasuk perbuatan yang yang jelek, perbuatan yang keji, yang amoral gitu, yang tidak ber, bermoral, bermoral. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama Rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma Katakanlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi wal ithma wal bagya bi gairil haqqi dan dosa serta tindakan melampaui batas tanpa hak juga Allah mengharamkan antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana yaitu Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa antakuu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan juga Allah mengharamkan kalian berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ya. Nah, ini sebagai penegasan terhadap perbuatan dan sikap orang-orang musyrik. Jadi mereka kan tawaf tanpa pakaian telanjang. Mereka katakan itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Artinya Allah mengharamkan kita mengenakan pakaian ketika tawaf. Ya. Allah mengharamkan mereka menggunakan pakaian ketika tawaf. Begitu ya. Allah katakan, Allah tidak memerintahkan perbuatan keji. Ya. Yakni tawaf telanjang bulat di Ka'bah itu adalah suatu perbuatan yang fahish, perbuatan yang keji. Allah tidak memerintahkan itu. Yang kedua, Allah tidak pernah mengharamkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya, tidak pernah Allah ciptakan itu. Bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, khususnya baik di dunia, wabil khusus lagi di akhirat, tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya. Ya, tentunya dengan catatan sesuai dengan porsinya tidak berlebih-lebihan ya tidak boleh kita ya sebagian kan ada memang sifat yang disebut waro yaitu kehati-hatian sifat kehati-hatian meninggalkan dunia zuhud itu tapi tidak boleh kita sampai mengharamkan ya apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut itu ya kita tinggalkan dalam rangka mensucikan hati kita gitu ya sebagian tidak apa-apa tapi tidak sampai mengharamkan kapan-kapan kita apa namanya E, makan lagi, pakai lagi, gitu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tidak boleh sampai ber, berlebihan. Seperti pemuda-pemuda yang datang kepada Umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bertanya kepada beliau tentang Salatnya Nabi, puasanya Nabi, dan Amalnya nabi, jelaskan lalu mereka kemudian bertekad. Yang satu berkata bahwa dirinya tidak akan tidur, mau sholat terus, sholat malam. Maksudnya, tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Yang satu lagi tidak akan makan, mau puasa terus, tidak mau buka. Yang satu lagi tidak mau menikah dengan wanita mau bujang terus supaya apa fokus ibadah nah, ketika Nabi mendengarkan mendengar pernyataan tersebut Nabi marah ya Nabi katakan aku berpuasa dan aku berbuka ya kadang nggak makan ya makan juga tapi ada bukanya ada makan aku sholat malam dan aku tidur dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan ma termasuk golonganku. Ya, dibantah oleh Nabi. Ya, memang kita terkadang butuh meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia agar tidak teralihkan perhatian kita. Dari akhirat, karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini melalaikan, kalau kita ikuti terus, buntuti terus, gitu ya. Butuh kita kemudian harus rem, gitu. Kita kelola agar kita kemudian bisa fokus ke akhirat. Ya, kita stop dulu makan dengan puasa. Supaya batin kita, rohani kita, apa namanya, baik, fokus ibadah, ingat akhirat, ingat nikmat-nikmat Allah. Nah, kalau makan terus perut kenyang ngantuk, kalau ngantuk kan ya nggak bisa ngapa-ngapain, sholat juga kelewat kali, tinggalan, gitu ya. Kalau makan terus juga kan waktunya habis makan terus gitu ya. Kapan beribadahnya? Kerjanya kuliner terus. Gitu. Kalau tidur terus ya iya salat ketinggalan. Gak pernah berdoa, berzikir, gak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala tidur terus juga bahaya gitu ya. Kalau bersama istri terus juga bisa bahaya gitu ya kan. Harus dibagi waktunya, dan tentu yang utama akhirat, dunia penunjang seperti itu. Allah tidak haramkan kita diperintahkan untuk menikmatinya tanpa berlebihan seperti itu. Nah, kemudian Allah tegaskan di sini. Allah nggak pernah mengharamkan kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan. Yang Allah haramkan itu nggak ada lain, nggak ada bukan cuma sedikit yang pertama fawahis yaitu perbuatan-perbuatan keji al ithmu yaitu perbuatan-perbuatan dosa al bagyu yaitu perbuatan-perbuatan melampaui batas, perbuatan-perbuatan zalim. -perbuatan enggak banyak. Cuma tiga aja. Dan secara khusus kemudian disebutkan syirik kepada Allah dan berdusta atas nama Allah. Lima. Ya. Ini cuman ini doang yang diharamkan oleh Allah, yang lain enggak boleh yang lain. Gitu ya. Cuma perbuatan keji, kemudian perbuatan dosa, perbuatan zalim melampaui batas, syirik dan berdusta atas nama Allah. Lima ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa antaqulu wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa alallahi ma la Lima aja. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku cuma perbuatan keji. Ya karena pakai innama yang faidahnya itu tahsir ya mengurung atau apa namanya mengunci gitu. Selain ini enggak, enggak diharamkan nggak diharamkan oleh Allah. Nah ini kaidah yang sangat besar sekali, ya, gampang sekali melihat suatu perbuatan, suatu sikap, apakah dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun mungkin kita belum tahu dalilnya gitu ya, gampang sekali mengetahuinya. Apakah ini terbuat termasuk perbuatan keji, gitu ya, Apakah ini termasuk perbuatan dosa? Apakah ini termasuk perbuatan zalim? Kalau ada unsur salah satunya dari hal-hal tersebut, maka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Belum kita bicara dalil gampang kita menentukannya seperti itu. Baru nanti pasti ada dalilnya, gitu ya. Nanti tiga tidak ada dalilnya, ini dalil umumnya gitu ya. Bahwa Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah tadi disampaikan hadis dari Imam Ahmad yang menguatkan tentang ayat ini. La ahada agyaru minallah Falidhalika haram al-fawahisha Madhuhara min hawam Ya Dalam hadis juga telah dijelaskan bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan Perbuatan keji Ya yeah. Kemudian dosa Apa itu dosa? As-Sudi rahimahullah berkata Ammal ithmu fal maksiyah. Yang dimaksud perbuatan dosa adalah Kemaksiatan Kedurhakaan wal dan yang dimaksud dengan al bagyu adalah antabgi ala bi ghairil al yaitu kamu melakukan perbuatan melampaui batas terhadap orang lain tanpa hak yaitu perbuatan zalim maksudnya kita mendolimi orang orang lain itu menurut As-Suddi qala mujahid al ithmu al ma'asi kulluha wa akhbaru anal bagi bagiuhu ala nafsihi. Adapun mujahid berkata yang di, dimaksud dengan ism dosa itu adalah perbuatan maksiat semuanya, ya. Dan orang yang melampaui batas maka perbuatan melampaui batas tersebut akan kembali kepada dirinya, gitu ya. Kemudian berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala Wa hasil ma fasara bihi al-ithmu annahu al-khataya al-muta'allika bil-fa'il nafsuhu Wal-bagyu huwa ta'addi ila al-nas Fahramallahu hadha wa hadha Al-ithmu wal-bagyu itu definisinya Ya kalau kita lihat dari pendapat para ulama tadi, para mufassirin tadi Al-ithmu itu adalah Perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yaitu mendolimi dirinya sendiri, yaitu tidak berkaitan dengan orang lain seperti meninggalkan sholat. Kan, gak ada kaitannya dengan orang lain, ya kan? Kamu tidak mau menuntut ilmu, kamu tidak mau menunaikan hak-hak pada dirimu sendiri, gitu kan? Ya, kamu dolim terhadap dirimu sendiri ini itmu dosa dosa begitu ya kalau abagyu itu adalah perbuatan-perbuatan dosa yang berkaitan dengan orang lain kedoliman kedoliman yang berkaitan dengan orang lain dan semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kemudian berkaitan dengan hak Allah yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala ya nah, kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya insyaallah kita cukupkan tafsir kita sampai di ayat ini yaitu ayat yang ke-30 tiga gitu ya berarti kita nggak terlalu banyak baca ini karena panjang sekali dan waktu kita terbatas mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang sehingga kita bisa kembali mempelajari dan mentelaah kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil faidah serta ilmu dari sana kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya telah menyimak pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini dengan penuh keikhlasan dan perhatian. Kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma. وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته